Ya, kami pada prinsipnya sesuai dengan tugas, yaitu untuk mempersiapkan lahan. Pada prinsipnya adalah kami ingin meyakinkan jika memang sudah ditetapkan, dan tentunya saya yakin Bapak Presiden Jokowi juga selalu mengedepankan pendekatan yang humanis, tidak boleh atas nama pembangunan infrastruktur atau atas nama pertumbuhan ekonomi kemudian meniadakan hak-hak masyarakat adat. Tapi sekali lagi memang tugas dan sekaligus tantangan bagi pemerintah itu bagaimana menyeimbangkan antara kebutuhan pembangunan dengan kelestarian lingkungan, termasuk juga menjaga agar masyarakat setempat tidak tergeser, dalam arti secara harfiah maupun secara psikologis, dari rumahnya sendiri.